ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مُحْدَثَتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Agama kita ini agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama mengajarkan kepada kita semua aspek kehidupan kita. Sehingga dikenallah sebuah istilah bahwa Islam ini sifatnya adalah syumuliyah. Menyeluruh. Dia mengajarkan seluruh aspek kehidupan kita. Salah satu yang dipandang penting oleh agama kita ini kaum muslimin adalah pendidikan keluarga. Mari kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kita hidup berkeluarga dan menghidupkan pendidikan di dalam keluarga kita. Satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunsiranihi au yumajjisani Nabi kita yang mulia mengatakan bahwa sesungguhnya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah Para ulama menjelaskan makna fitrah ini artinya adalah dia lahir dalam keadaan Islam, lahir dengan membawa bibit-bibit tauhid, lahir dalam keadaan suci bersih, tidak ada noda yang Allah letakkan pada dirinya, tidak ada dosa. Dia lahir suci, dia lahir bersih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani dan yang menjadikan dia Majusi. Kau Muslimin, hadis Nabi ini pantas untuk kita pahami secara benar. Karena dia Begitu menusuk sampai ke jantung kita, hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kamu, orang tua, jangan berpikir bahwa pendidikan anakmu ada di tangan guru. Kamulah yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anakmu, maka jadilah orang tua betulan, tidak menjadi orang tua yang kebetulan. Kaum muslimin, mengapa Islam? merasa penting untuk mengajarkan kita tentang konsep pendidikan ini, tentulah keinginannya adalah agar kita, kaum muslimin, umat Muhammad ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, adalah orang-orang yang paling banyak mengisi surganya Allah. Agar kita mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah memberikan janji kepada kita, kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Kita akan menguasai bumi ini sebagaimana pernah berkuasa orang-orang sebelum kita. Tapi bagaimana kabarnya? Jika seandainya kaum muslimin ini dalam keadaan lemah, lemah imannya, lemah ilmunya, lemah amalnya. Semua sisi kehidupan dalam keadaan lemah. Maka atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita wal yakshalladina law min khalfihim di'afan khafu alaihim wal qawlan sadida takut kata Allah. Orang-orang yang sekiranya meni mereka meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Durriyatan di'afan. Generasi yang lemah anak cucu keturunan yang lemah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan duriat dan diafan itu adalah orang-orang atau keturunan generasi yang ditinggal dalam keadaan lemah iman. Kelemahan iman inilah yang merupakan sumber dari segala macam kerusakan kita kelemahan iman inilah yang melahirkan kesyirikan. Lahirnya kelemahan kita di dalam ibadah yang melahirkan kerusakan akhlak, menyebabkan buruknya muamalah kita dengan yang lain. Maka Allah mengingatkan kita, "Falyattaqullah," bertakwalah kamu kepada Allah. Jaga amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Waliakulu kaulan sadida. Maka ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik, ucapan yang mendidik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau muslimin, mari kita lihat satu hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian hadis ini disarah oleh Imam An Nawawi dalam sarah Muslimnya. Suatu hari Aisyah bercerita. Di hari itu ada tiga orang yang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang perempuan miskin dengan kedua orang anak perempuannya datang ke rumah Nabi meminta-minta. Kata Isa, tidak ada yang dimiliki oleh Nabi ketika itu di rumahnya kecuali sebuah kurma. Maka katanya, aku mengambil kurma itu. Aku belah satu kurma itu menjadi dua, dan aku berikan kepada perempuan miskin itu. Perempuan ini pun katanya memberikan dua bahagian itu kepada masing-masing anaknya, satu bahagian, sementara dia tidak mencicipi sedikit pun kurma yang aku berikan kepada mereka. Setelah itu. Perempuan miskin ini pun berlalu bersama kedua orang anaknya dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka pergi, Nabi pun pulang ke rumahnya. Rasa takjubku kepada perempuan miskin itu, aku ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ceritakan kisah ini. Aku ceritakan takjubku kepada perempuan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan minal bana fi syai'in Nabi kemudian mengatakan Siapa yang diberi di antara kalian di antara manusia ini ujian? Mereka diberi ujian oleh Allah dengan anak perempuan fasana Fa kemudian orang tua itu berbuat baik kepada anak perempuan itu kunnalahu sitran minanna. maka kedua anak perempuan itu akan menjadi pembatas akan menjadi dinding bagi kedua orang tuanya dari panasnya siksa neraka Kau muslimin al-imam an-nawawi mensyarah hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia menyebutkan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa anak itu adalah bahagian yang Allah uji. Yang Allah berikan kepada kita sebagai ujian hidup kita. Disebutkan banyak dalam Al-Quran. bahwa anak dan harta itu adalah bahagian ujian kita kaum muslimin berapa banyak orang tua yang tergelincir agamanya karena anaknya berapa banyak dari orang tua yang hilang kesabaran karena perilaku anaknya orang tua rela melakukan kemaksiatan penipuan demi anaknya apalagi fitnah atau cobaan itu cobaan yang Allah berikan kepada kita berupa anak perempuan kaum muslimin kenapa kenapa perempuan lah dari umat ini yang paling banyak mengisi neraka orang yang hilang kesabaran ketika menghadapi suaminya tapi mereka adalah ibu kita. Yang melahirkan, yang membesarkan, di mana kita wajib berbakti kepada mereka. Nabi menyebut bahwa anak itu itu bahwa anak itu adalah ibtilah cobaan bagi kita. Tapi Nabi kemudian menyambung hadisnya, ucapannya dengan mengatakan fa'sana ilaihinna tetapi orang tua ini, orang tua yang diberi anak, tidak begitu saja mengabaikan anaknya sebagai anugerah dari Allah. Tidak mengabaikan begitu saja amanah yang telah Allah berikan dan titipkan kepadanya. Fa'asana ilaihinna. Dia berbuat baik kepada anaknya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan Mana makna berbuat baik kepada anak itu dimulai? Bagi kita, laki-laki, makna berbuat baik kepada anak itu dimulai dari bagaimana kita memilih seorang perempuan untuk menjadi ibunya. Kebaikan itu dimulai dari situ, dari ibu yang saleh akan lahir anak yang saleh kepiawaian seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk menjadi calon ibu anak kita. Pendidikan dimulai dari situ. Fa'hsana ilaihinna. Orang tua ber berbuat baik dengan cara memberikan nama yang baik kepada anaknya. Mengajarkan kepada anaknya Al-Qur'an. Mencarikan jodoh baginya telah bila telah Sampai masa dia untuk menikah, jika seandainya dia anak perempuan, memberikan sebaik-baik pendidikan kepadanya, memilihkan lingkungan yang baik untuknya. kaum muslimin khusus anak perempuan apa pentingnya bagi kita memilih ibu yang baik untuknya karena di masyarakat kita kaum muslimin ibu itu hidup 24 jam bersama anak ibu itu hadir 24 jam bersama kita beda kita dengan dengan ibu dengan seorang istri kita dari pagi mungkin pergi pulangnya sore atau malam pergi sebelum anak bangun, pulang setelah anak tidur ibulah sosok yang menjadi contoh teladan dalam kehidupan anak sehingga kita membaca kaum muslimin Bagaimana para ulama aimmah para pemimpin-pemimpin dari umat ini seperti Al Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, guru pertama mereka adalah ibunya. Mereka dibesarkan menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang yang berilmu di bawah pendidikan ibu mereka di rumah. Itulah pentingnya seorang laki-laki yang saleh mencarikan untuk anaknya seorang perempuan yang saleh. Uh. Pentingnya kita mendidik mereka, karena anak perempuan ini, kaum Muslimin, dia bakal jadi ibu, dia bakal jadi istri dari suaminya yang akan menentramkan batin suaminya di rumah dan yang akan mendidik anaknya ketika kita laki-laki ini keluar bekerja mencari nafkah. Kau muslimin. Pendidikan inilah yang dihidupkan oleh para salihin di rumah tangga mereka. Sembari mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, Ablana, min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna ja lil muttaqina imama Al Imam Al Qurtubi menyebutkan setiap muslimin setiap muslim wajib berdoa dengan doa ini meminta kepada Allah Rabbana hablana ya Tuhan kami anugerahkan kepada kami min azwajina istri-istri kami Waduriyatina anugerahkan juga kepada kami keturunan anak cucu. Korota Mereka ayun. Mereka-mereka semua ini yang dapat menjadi penyejuk pandangan kami di rumah. Di setiap waktu. Dimanapun. Waja'alna lil mutakina imama. Dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana juga doa yang selalu kita baca di dalam Al-Quran. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang selama hidupnya, sepanjang hidupnya dia mendambakan, mendapatkan seorang anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhan anugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh. Doa ikhlas Ibrahim itu disahuti oleh Allah. Fabasyarnahu bi gulamin kami beri kabar kepada Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan seorang hulam, seorang anak kecil yang saleh. Kaum muslimin. Ketika kita nanti meninggal dunia. Hadis yang masyhur yang selalu kita dengar. Ketika kita meninggal dunia semua urusan terputus, kecuali tiga hal. Salah satu darinya adalah doa anak yang saleh. Coba kita bayangkan, di dalam keluarga kita, kita mendapatkan anak-anak. di mana ibadahnya berantakan, sholat ditinggalkan, ucapan kasar menjadi kebiasaan dalam hidupnya, pergaulan yang berakibat rusaknya akhlak apa yang kita harapkan dari janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ida Adam in kota amalau illa min salasin. Anak Adam mati semua terputus. Apalagi yang kita harapkan? Doa anak yang soleh itu pasti tidak pernah akan kita peroleh kaum muslimin. Kenapa? Kena hilangnya pendidikan. Hilangnya pendidikan di dalam rumah tangga kita, maka mulailah untuk mengajarkan dan memperkenalkan kepada mereka tentang iman, tentang tauhid. Ajarkanlah mulai sekarang bagaimana mereka harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibuktikan dengan ibadah, yang dibuktikan dengan doa-doa mereka, ajarkanlah mereka tentang baiknya, bagaimana cara baiknya beribadah agar ibadah mereka diterima oleh Allah, bukan ibadah yang sia-sia yang tertolak, karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ajarilah mereka akhlak. Ajarilah mereka untuk bisa menjadikan kejujuran sebagai kebiasaan hidup mereka. Hajarkanlah mereka tentang pentingnya tanggung jawab, kemandirian. Ajarkan mereka tentang perlunya mengasah terus kecerdasan dan pengetahuan. Ajarkan juga kepada mereka sopan santun terhadap orang yang lebih tua ajarkan kepada mereka untuk bisa sapa, senyum kepada yang lain. Ajarkan kepada mereka agar mereka menghilangkan dalam hidup mereka sifat khianat yang pada akhirnya menjadikan kita tidak lagi khawatir ketika meninggalkan mereka setelah kita meninggal. Kau muslimin Apa yang kita perhatikan ketika Nabi Yakub di penghujung hidupnya? Ketika itu dia memanggil anak-anaknya. Ketika semua anaknya datang, apa yang Nabi Yakub tanya kepada mereka? Ya Baniya, mata mim ba'ni? Apa yang akan engkau sembah setelah aku tiada nanti? Bayangkan pertanyaan besar ini kaum muslimin. Nabi Ya'kub Seorang Nabi Yang doanya diijabah Setiap waktu oleh Allah Masih memiliki rasa khawatir kepada anaknya Saat dia meninggal Bagaimana dengan kita? Siapa kita? Yang tidak Allah beri jaminan sedikit pun Untuk masuk ke dalam surga Kecuali dengan kebaikan-kebaikan kita Dan rahmat dan izinnya siapa kita kaum muslimin yang tidak merasa khawatir tentang nasib generasi anak cucu kita di belakang hari min ba'di. wahai anakku apa siapa yang akan engkau sembah setelah aku tiada anak-anak Nabi Yakub yang ditinggalkan dalam didikan agama semua mereka mengatakan na'budu ilahaka wa ila aabaika. Sekiranya dia ingin mengatakan kepada ayahnya, "Tenang ayah. Kami semua menyembah Tuhanmu. Menyembah Tuhan nenek moyangmu Ibrahim dan Ismail dan kepadanya kami semua menyerahkan diri kepadanya." Inilah yang yang diingatkan Allah kembali di dalam surah yang saya bacakan tadi. Wal yakshal ladina lau taraku min khalfihim duriyatan di'afan khafu alaihim fal yattaqullah wal yakulu kaulan sadida khawatirlah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan generasi anak cucu setelah mereka dalam keadaan lemah. Fal yattaqullah wal yakulu qaulan sadida bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik untuk mereka faktabiru ya ulil absar la'anlakum turhamun <tabiru> in alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا حبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا مجيب السائلين رب العزه اما ياسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين